teman-teman, balik lagi bersama Yusuf Farda Channel Review Amatiran Bikin Kedakian. Kali ini ya, hujan-hujan aku bela-belain datang ke sini teman-teman. Tadi aku berangkat sini hujan deras ya, karena udah mulai tinggal gerimisnya, tapi tetap kita harus semangat untuk cari konten kuliner yang mantap dan nyam-nyampol. Kali ini kita berada di jalan Gedung Pring, men. Gedung Pring ya? Oh ya, Gedung Pring Timur RT 1 berapa? RT 3 RW 1, lihat apa yang bohong kan bikin no you men kena udah jadi ini muluk-muluk ah. Jadi bapak ini belum buka ya, jadi kita datang sini tak dodok pak, bukan pak, keluhan aku. Ini lontong kekil Pak Slamet Gedung Pring. Dulu aku pernah meliput ini ya, lontong kekil Pak Slamet Gedung Pring ini yang berlokasi di tempatnya Bank BRI Gedung Pring. Sekarang beliau alhamdulillah udah punya ruko sendiri, punya toko yang besar di daerah sini ya, dekat sama yang tadi. Untuk lokasinya ntar aku kasih Google Map di deskripsi video biar kalian tinggal tulis sampai lokasi. Pokoknya aku excited banget ya dengar kata kekil anti kolesterol. Wes, kasih mana ya? Seluwe aku. Masih aja. Let's go. Assalamualaikum, Mbak. Salam ya. Niki dengan Bapak Sinten. Wah. Biasa, Slamet. Pak Slamet. Aku ngerti takok mana bebe ini nak. Karena aku udah ngeliput Bapak ini udah 3 kali ini, Pak ya. Ya. Dulu yang di depan Bank BRI ya, sama yang masih pakai gerobak motor yang omsetnya gila-gila itu. Sekarang alhamdulillah udah punya ruko ini, Pak ya. Ya, ruko atau warung ini ya. Ya, warung. Kalau boleh tahu tuh berapa lama ya warung ini, Pak? Warung kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Tapi yang di sana masih tetap jualan. Masih tetap. Alhamdulillah. Untuk yang di sana jam berapa buka ya, Pak? Jam 3. Tapi ke sore sampai jam 9. Bilang kali sini yang di warung ini jam 10. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Wush, alhamdulillah makin banyak rezekinya, Pak. Selamat. Amin. Nah, soal kikil perkikilan itu, Pak, yang ditunggu orang-orang. Ya. Sehari habis berapa kilo untuk sekarang? Untuk sekarang bisa mencapai 1 kintal. 1 kintal? Kekil gak bewa iwa? Wih, istimewa. Mulai kaki dari kepala. Dari kaki sampai kepala ya. Di sini lengkap pokoknya, Pak ya. Mantap. Dari segi harga, Pak, mulai berapa? Harga lihat, kita biasa 15 15 20 20 25 25 dan 30 30, bebas pilih yang mana ya? Ya, siap. Terus di sini katanya kalau porsi 30.000, 2 porsi makan di sini habis gratis, bener Pak? Betul. Jadi buat kalian ya yang pengen cari makan gratis dan bisa menangkan channel di sini, 2 porsi yang 30.000 habis enggak pakai bayar. Siap. Pulang difoto meja. Pak Slamet jadi kenang-kenangan karena di sini belum ada yang bisa mecahkan rekor, Pak ya. Belum ada ya? Belum ada. Karena porsinya edan banget, 30.000 2 mangkok habis, hebat, masuk YouTube sampean. Oke Pak ya, habis ini aku mau pesen porsi brutal yang 30.000 aja, makan sini kalau 2 nggak muat. Terima kasih Pak ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia sing wis kemerupul lagi ya. Iya, ini sing ngeprul lagi. Kata ngunyah langsung kayak godir lagi. Istimewa Pak Slamet. Wah, nah, ini yang kita cari loh. Kuahnya diaduk-aduk. Loh. Menuk duplak barang lagi nih. Kuping ini ya. Oh, istimewa lur. Kuping, apalagi Pak? Wah, ini pesulap ya. Keluar apalagi itu ya. Oh. Itu. Apa itu, Pak? Telinga, telinga. Telinga tuh. Kuping, Mas, kuping. Kuping. Rumpul istimewa. Kimplah. Mantep abis. Masih ada juga ini, diketuk apa betul ya? Ketuk terus Pak. Ini cengur ini? Ya, cengur. Oh. Kepala. Oh, cengur Pak. Waduh, waduh, waduh. Ada paru juga ya, Pak. Paru. Paru hati. Paru hati, telinga. Jantung hatimu. Menjadi satu. Ah, siap. Cingur. Benar-benar lontong kikil paling brutal di dunia. Kikil sak lambaran.
Makan gratis harus wajib 2 porsi 30.000 ya, tapi nggak pakai bayar. Keren banget. Jadi ini harganya mulai berapa pak? 15, 20, 25, dan 30. Nah ini yang ngebahasnya siapa? Kali Cak Mando, doyan makan ake-ake jadi ini. Jadi ada pembandingan. Ini min, 15 sama 30 pak ya? Ya, siap. Jadi orang tahu, 15 prapati gak putus setengah ya pak. Satu jadi mau ambil pak, jumpa gak berapa ya ya pak, putus setengah ya pak teman pak. Terus pak jadi mau lasek ulur. Pernes sampai ada pegel gunting ya pak? Kok ada gunting apa? Ada pegel ya pak? Coba buka foto rambut ya pak? Barbershop. Barbershop nih. Hati-hati. Oke. Ya Allah, ya Allah. Ini tidak penting ini siapa pak? Ya Allah. Diungker-ungker kok ya pak ya. Apa ini? Paru? Paru. Paru, hati. Jantung. Cingur. Berapa ini? 15? 15. Ini 30. Oh, tinggal pilih sama. Wah, cintungnya doa ya pak. Ini belum buka teman-teman. Tapi aku langsung datang aja kok ya pak ya. Amin. 15.000. Lulululu, ya Allah. Kayak batu air terjun ini. Kumpul rapi. Kau tengah akuarium. Iya. Sangunat ini. Ya Allah, mantap. A few moments later. Oke teman-teman ya, ini pesananku ya. Lontong kekil Pak Slamet Gedung Pring ya. Wow, ini porsi 30.000 ya. Masa ketoprak dan ini tanpa lontong. Hanya tauge di bawahnya dan kikil tok wis.
gila ini. Kalau kata Mas Nunu begidak. Ini kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya udah nongin ini paling cocok makan berkuah-kuah ini cocok banget. Dari pertama kuahnya dulu, friend. Kuahnya nomor satu ini. Monggo. Ya enak banget, seger, gurih dan smooth banget ya. Lagi ya Allah, enak, kuah enak banget. Untuk kuahnya 9,5, sumpah enak banget ini. Ayo coba dengan kikil tanpa apapun dulu ya, kikilnya dulu. Ini kalau kikil ini dari kepala sampai kaki ya, kata Pak Selamat tadi semuanya ada, jantung, limpa, paru-paru. Ini sih kenyal-kenyal ya, Bang. Heeh, yang kriuk-kriuk, krenyes-krenyes ono nang kene, nyos-nyos wae. Oh, tak bongkar lur. Loh. Lu. Monggo. Wow. Kikil lembut banget, lembut. Dan nanti ada bagian kayak jantung, hati, dan paru tuh ada yang nyes, krenyes. Pokoknya lengkap banget, sumpah enak banget ini. Nah, nih paru ini. Lanjut pokoknya. Spring bear. Wow. Oh ya, kita kasih dengan sambal dan kecap. 1, 2, 3 jeruk ya. Loh, ini karena enak jeruk ini. Kecap dulu buat syarat. Oke, cukup. Kita aduk ya. Oh ya, di sini emangnya nggak ada kerupuk ya. Biasa aku pakai kerupuk ini di sini. Kerupuknya nggak dikirim kata Pak Selamat tadi. Apa wes? Kita makan kikil aja sama tauge ini tanpa lontong ya. Wah, kuahnya berubah jadi Power Rangers. Waduh, merah, oranye. Ya Allah, sumpah nyawang kuah itu laku. Lanjut. Wah, pedes. Pedes banget. Cuma pedes ini. Fatal ya, 3 sendok pedes banget, tapi enak. Itu seger. Ah, keliru bawah ya, dari cici woy. Melete lalu. Melete gak telu tapi pedes. Mau gak? Ini benar-benar kematangan kikil itu pas banget ya. Kalau terlalu matang itu akhirnya acur, gak enak gitu, gak ada rasanya. Kalau ini benar-benar masih ada tingkat kekenyalan lagi, nyol-nyol sih ono, mantep banget ini sumpah. Mantap. Ya aku kasih nilai benar-benar full, powerful ya, kuahnya sumpah enak banget. Dioyok ataupun dimakan sama kikil itu pas banget, enak ya Allah. Aduh, apalagi ini hawanya syahdu banget ya, hujan-hujan kayak gini, waduh enak banget, enak banget. Mari makan turu, lemu lor. Tak keduket mau kadang tak iki. Sak aku seru. Walah. Wow, ini namanya bukan makan atau kikil, gado kikil.
Aduh, enak banget. Sak porci to es kelengar ngene apa meneh rong porci rek. Panasan kok sing contek. Ah. Iku lengkap men, spring bed, guling, bantal, ules-ules. Melbu kabeh nang kono. Korden barang mana? Nah, pinter. Iya, iya. Suapan terakhir. Iya. Karena kuahnya enak, kita kukup, kita oyop. Ini namanya Masya Allah mantap nyam nyam po. Oke teman-teman ya, aku udah coba langsung satu porsi yang brutal 30.000. Wow, benar-benar aku habiskan sampai tetes terakhir, tapi kelenger banget. Panasan di sini nggak ada yang bisa tembus challenge-nya ya, yang makan dua porsi gratis itu wah benar-benar kalau orang yang nggak makan 3 bulan mungkin bisa ya. Ini benar-benar kikil, friend. Kikil itu beda dengan lontong balap. Ini kikil dan semuanya ada, itu benar-benar wow. Mengenyangkan, mengelengerkan. Kuahnya juga segar, pokoknya ini benar-benar wajib kalian coba. Lontong kikil, Pak Selamat Kedompreng. Wis ngono wis, aku selempok. Dadah ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.